tanaman ini adalah salah satu tanaman yang bisa dijadikan obat. Orang-orang di sini biasanya memanggilnya dengan sebutan daun ketepeng. Bisa lihat ciri-ciri daunnya. Daunnya berwarna hijau muda dan sekilas mirip pohon jambu. Hasil tanaman ini sangat banyak, bisa mengobati gatal-gatal pada kulit seperti hapur, urap, kuduk, borok, dan lain-lain. Dan cara memakainya cukup mudah, cukup dioleskan bagian kulit yang gatal-gatal dan iritasi. Teman-teman, cukup sampai di sini informasi dari saya dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.